Sebagai bukti kekompakan dan kesolidan TNI dan Polri di wilayah Sarolangun, secara nyata, dua institusi ini mampu menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Sebagai bentuk sinergitas menyambut hari ulang tahun TNI ke-77 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2022 ini, jajaran kepolisian Resor Kota Sarolangun dan Batin 8 memberikan ucapan selamat di Koramil 42004 Sarolangun dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Ibtu Dwi Yatno dan AKP Yawan Feryandi memberikan baki HUT TNI ke-77 yang disambut dengan PLTU Junaidi Tamin sebagai bati bakti Ramil 42004 Sarolangun yang diikuti oleh jajaran prajurit TNI di bawah komando Koramil 42004 Sarolangun. Kapolsek Kota Sarolangun beserta Kapolsek Batin 8 beserta jajarannya menyampaikan ucapan dirgahayu TNI ke-77. TNI adalah kita. Sebagai bentuk solidaritas TNI dan Polri dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. PLTU Junaidi Tamin mengucapkan terima kasih kepada Polsek Kota Sarolangun dan Polsek Batin 8 yang berkunjung dan memberikan ucapan HUT TNI. Ia berharap sinergitas TNI Polri selalu terjaga dan kompak selalu. Sinergitas antara Polri dan TNI dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-77 tahun Sarolangun, Bagas Bungo TV. Lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. TNI Polri jaya!